Akibat atap bangunan sekolah ambruk, aktivitas belajar mengajar siswa di sebuah sekolah dasar di Jombang terpaksa dipindahkan ke ruang musola. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan setempat segera turun tangan untuk berikan bantuan. Atap ruang kelas SDN Randuwatang, Kecamatan Kudu Jombang, ambruk. Diduga disebabkan rangka atap sudah lapuk. Aktivitas belajar mengajar siswa pun terpaksa dipindahkan ke ruang musola milik sekolah. Karena kelasnya rusak. Terus ini pindah di mana? Musola. Terus terganggu dengan kondisi kelas yang rubuh itu? Terganggu. Terus mintanya apa? Diperbaiki. Khawatir nggak kalau rubuh lagi? Khawatir. Sebelumnya ini sudah saya pindah. Sebelumnya. Kenapa, Pak? Ya untuk antisipasi untuk keamanan siswa itu sendiri. Memang sudah diprediksi ya? Iya, dari laporan teman-teman guru memang seperti iso reng itu sudah paut dimakan rayap itu setelah ada 1-2 internet yang jatuh. Saat ini ada 2 ruang kelas yang dikosongkan karena kondisi atap bangunan rusak dan mengancam keselamatan para siswa. Pihak sekolah berharap segera ada bantuan dari Dinas Pendidikan untuk segera lakukan perbaikan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.